Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib musola tahun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua daerah kita Bapak Ahmad Soban, orang tua kita Bapak Effendi, Bapak Haji Awin Asmawi, dan yang sama kita muliakan yaitu ibu kita Bapak Ustadz Mukhtar Robin Mata Anwaritul Hayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah memudahkan segala urusannya, dan Allah panjangkan usianya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membacaan Ummul Quran yaitu Suratul Fatihah. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ladzina ya'muru 'ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Tidak, 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 t
punya BPN lah. Ada yang jauh pak. Ada yang mana ya. Abah ini ngambil BPN ini. Abah dasu nama Pak Haji Rasu. Ada. Oh ada ya. Dan dari sini kalah
harusnya ada zat. Masa waktu jodoh sebenarnya waqo ziratu ad-dunya jifatun, karena ada kelapa jifat waqo ziratu ad-dunya pengurangan dunia jifatun itu diumamakan bagai waqo ziratu, tahu waqo ziratu kan? Waqo ziratu itu kotoran gitu loh. Dunia itu diumpamakan seperti bangkai dan seperti kotoran. Nah, inna Allah sesungguhnya Allah janganlah itu menjadikan siapa Allah mengadakan sesuatu yahudu yang keluar apa manusia dunia agama dari manusia ada masalah ada perumpamaan di dunia bagi dunia. Allah membuat contoh kotoran yang keluar dari manusia dijadikan contoh perumpamaan bagi dunia. Apa? Sebenarnya kan begitu kan? Kotoran. Istilahnya begitu. Cuma kan bukan berarti kotoran itu enggak berguna. Kotoran kan berguna. Nah, kalau enggak ada kotoran, mana ada orang yang sehat? Kan gitu kan? Artinya apa? Kotoran ya harus dikeluarkan. Karena dunia ini kotoran ya harus dikeluarkan. Jangan digenggam mulu. Dia sakit perutnya. Nyamuk maksudnya nih? Iya. Gampangannya seperti itulah. Madunya fil akhirati illa mislu ma yadu ahadukum usbu'ahu fil yamni. Mat dunia tidaklah bermula dunia fil akhirat dibanding dari akhirat illa misruma kecuali itu seumpama air atau sesuatu yang meletakkan siapa ahad hukum salah satu di antara kalian semua usbu'ahu pada jarinya, jarinya seseorang fil yamni dalam ombak. Bayang dulu, maka melihat siapa ahad seseorang lagi bimaga yati, bimaga dengan apakah, apakah dunia tadi air yati yang kembali yang terkena gambarnya apa air? Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, taubahnya adalah seseorang yang meletakkan tangannya dicelupin dari mana? Kalau perlu 10-10-nya dicelupin di ombak laut maksudnya. Kemudian tangannya diangkat. Kalau ada air yang nempel di tangan, berapa persen kira-kira air yang nempel di tangan tadi? Gak perlu begini, begini doang. Dicelupin dibanding dengan air laut. Nah, dunia kalau dibanding air seperti itu. Itu loh perumpamanya. Maka jangan punya duit umpamanya satu miliar kalau 500 juta. Kata iya kan? Wajar loh 500 juta. Cuma 10 juta yang mau berani. Cuma juta aja udah berempat-empatan ya. Lah kan gitu kan apa? Itu kalau dibanding dengan akhirat, gak ada apa-apanya. Nah gitu maksudnya. Ini tujuannya apa? Jangan orang meninggalkan kewajiban yang menuju akhirat kemudian mengatasnamakan situ nyari dunia. Silahkan kerja, kalau begitu harus. Kan emang harus usaha. Iya kan? Kalau gak usaha ya gimana kita bisa makan, gimana bisa apa namanya menghidupi keluarga. Tapi jangan melupakan kewajiban yang lain untuk akhir. Hablu minallah ada, hablu minannas juga. Cuman hablu apa? Hablu minannas yang kayaknya dunia tadi kalau dibanding berbanding dengan akhirat, nah ini tidak akan seperti lagi. Seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya, kalau perlu 5 liter
ya, dari dicemplungin ke lautan, angkat berapa sisa air yang ada di sana, itulah perumpamaan bunyinya. Begitu loh. Oke? Oke enggak? Oke. Layawat du, layawat dana, kullu ahadin yaumal kiamat. Sungguh berharap betul-betul senang itu maksudnya mawadah ya. Kan ada kalau wadah yaud itu apalagi ditambahin non taukid layawat dun layawat ganna sungguh betul-betul cinta siapa kullu ahadin setiap seseorang setiap individu yaumal kiamat di dalam hari kiamat innama u'tiya minat dunia sesungguhnya segala innama sesungguhnya sesuatu u'tiya yang diberikan siapa kullu ahad minat dunia nyatanya dari dunia karena maka ada apa dunia tadi kutan itu berupa kut apa kut makan pokok inna baina aydikum aqobatan ka'ujan sesungguhnya itu di antara kalian kekuasaan-kekuasaan kalian semua apa aqobatan apa aqobat aqobat itu dalam juz apa itu wa ma adraka ma aqobat mana ada kan faqir aqobat iya kan akobah itu apa? Akobah itu ya semacam ya rintangan lah begitu loh karujan yang berat ya mau apa perjuangan untuk menggapai rintangan itu maksudnya karujan yang kuat lain jauhi juga atau yang sulit lain jauhi juga yang tidak bisa melewati ha pada akobah tadi akobah itu belum bilang tebing juga yang perlu ditempuh oleh seseorang yang mau melewatinya itu maksudnya illal mukhifuna kecuali orang-orang yang ringan bebannya nih dunia itu ibarat orang yang sedang menuruni tebing, menuruni jurang dan naik lagi ke atasnya itu kan membutuhkan perjuangan yang tidak bisa melewatinya orang camping lah gampangannya kalau mahasiswa ya namanya mapala mahasiswa pecinta alam nah, orang itu kalau mau mendaki yang bawa bekal secukupnya gak ada orang mau dari gunung mau camping bawa spring bed ada nggak yang bawa spring bed dan berantem kita buka akhirat digambarkan seperti itu kalau yang kita bawa itu ringan ya kita bisa melewatinya tapi kalau kita keberatan beban yang di gendongnya ya untuk sampainya itu berat sekali nah, bisa-bisa kita ya tergelincir, terpreset gara-gara kebebanan berat kebebanan harta tadi gampangnya perumpamannya seperti itu ya. Pakola orang bertanya siapa rasulun seseorang kepada rasul hal ana minal muhrifin ya rasulullah hal ana apakah berumuran saya itu minal muhrifin termasuk orang-orang yang ringan bebannya ya rasulullah pakola maka rasul menjawab hal intaka kutu yaumika hal intaka apakah itu di sisimu kamanya apa kamu mempunyai kutu bukan kutu kutu air itu ya bukan kutu kalau yang pertama tadi kan kutan nah, kutan bukan kota kutan kut itu kut bekal itu lagi makanan pokok kamanya kalau bahasa kita sehari ya kutu yaumika bermula beras untuk hari ini kamu hari ini punya beras apa enggak? Punya ya Rasulullah nah, ya
Din, apakah kamu mempunyai untuk bekal besok? Kolan jawab sama Rasul, Rasul, tidak, enggak punya ya Rasul. Untuk hari ini saya punya, tapi untuk besok enggak punya. Apa kata Rasul? Kolan menjawab siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau kana indaka butuh wajib, lau takun minal kufir. Lau kana, jika ada indaka itu di sisimu, andaikan kamu punya kutu hodin, bekal makan untuk besok. Kan tadi yang ditunya hari ini. Lam takun minal mukhifin, maka kamu tidak termasuk orang-orang yang ringan bebannya. Kamu masih dihisap. Jadi maksudnya, jadi ini perumpamaan. Maka, apa namanya, harta itu, kan sudah pernah saya sampaikan juga. Itu ditanyanya dua kepada hari akhirat. Kan ada empat yang ditanya kan. Pertama masa muda. Itu kalau saya bacakan, kalau saya bacakan hadisnya, la tazulu qodama'an fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i. Kaki seseorang tidak akan gerak nanti pada hari kiamat ketika mau nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, jembatan Shiratal Mustaqim itu digambarkan seberangnya ono surga, bawahnya jahanam, neraka jahanam, kan gitu kan. Sampai dia diinterogasi tentang perkara. Pertama, antum ihim fima afna. Umurnya dikemanakan. Yang kedua, ansabati fima abda. Masa mudanya kemana ini? Apakah untuk tawuran? Apakah untuk bergilir? Anak-anak muda biasa gini, kalau masih SD ngelir, main-main juga bersambut. Itu disayakan. Nah yang kedua, wa'an ilmihi madha amirati. Ilmunya dibuat, diamalkan apa enggak? Mbak ilmunya ditantar. Oh, ilmunya. Kan masing-masing sambut. Nah yang wa'an ilmihi, hartanya ditanya dua. Min aynan tatata. Yang pertama, dari mana ia dapat mengimani Pak dan kemana dibelanjakan, dikirimkan. Oh, itu maksudnya. Kalau maka ini interogasinya harus tetap. Oke, mau itulah. Oh, Pak Haji dan maaf. Bapak ini, Pak De. Menjadikan kalian sebagai khalifah. Khalifah itu kan penggantinya Allah.
kan gitu kan. Nah, kita ini dikasih kepercayaan lah namanya oleh Allah untuk mengurus dan menjaga dunia ini. Jangan dikira gak diawasi. Fanatirun, maka Allah itu dan yang melihat. Bisa diawasi, bisa dikasih pada punya nyawa kan. Pada punya nama itu kan punya nyawa. Ruh, cuma ruh itu punya kita. Enggak tangan itu bukan tangan kita. Ruh ini tangan saya. Itu mah hanya pengakuan nisbi. Menisbatkan tangan ini kepada diri kita. Hakikat yang memiliki tangan ini kan Allah. Nyawa juga punya Allah. Kita ini hanya punya hak guna mati. Kalau tanah hakiki, mana baca? Memang kan kalau untuk dipakai pribadi namanya kan SKM, sertifikat hak milik. Bisa taruh masih juga persuratan kan? Iya kan? Itu kalau zaman sekarang. Kalau yang sebelumnya kan masih AJP. Sebelumnya lagi namanya Negriom, Perpoli. Kalau tidak ya, baru Negriom, Perpoli itu sudah berada. Belum lahir kita, begitu kan? Nah, tangan yang kita akui milik kita, badan yang kita akui milik kita, hatta nyawa yang melekat pada badan kita, itu sebenarnya kan? Bukan milik kita, milik Allah. Titipan dari Allah. Maka fanadir, Allah akan mengawasi, melihat, memandang, murakib, mengawasi kepada kita. Jangan malah kita yang mengawasi Allah. Allah ada nggak? Wah aman, nggak ada CCTV. Katanya CCTV ada malaikat. Nah, malaikat ciptaan Cina itu masih CCTV. Nah begitu kan? Nah, Allah mengawasi kepada kita. Hai fatah malun, kalian bagaimana? Tak malun, beramal kalian semua. Kalian berbuat gimana? Tangan. Untuk apa? Mulut. Dipakai untuk apa? Mata. Dipakai untuk apa? Loh, itu kan berkenaan dengan dunia semua. Tangan bisa untuk kerja. Kerjanya apa? Apakah kerja benar sesuai dengan yang diatur oleh fikih? Kan itu bagaimana bekerja, apakah kerjanya benar sesuai perjanjian kerja, walaupun itu enggak tertulis kalau kuli-kuli istilahnya gitu kan, dari jam 8 sampai jam 4 naso atau jam 12 sampai jam 1 kan gitu. Jangan kerjanya merokok dulu ya, ya naso boleh harus takut lah, masa mati dari jam 8 sampai jam 12 itu jebol enggak, minum gula kan gitu kan. Nah, atau mungkin kerjanya badannya dulu usaha juga, copet juga betul usaha juga, loh iya kan, maling kan usaha juga, cuma usaha yang tidak sesuai dengan aturan, itu loh maksudnya. Nah itu nanti diawasi oleh Allah. Kita berjualan niaga, kan gitu kan. Kalau nggak percaya tanya ke Pak D. Pak D, kan ada istilahnya, jangan dikira nggak bisa dimainkan. Ibaratnya kan ada istilahnya QC, koalisi kontrol. Oh iya kan, umpamanya adonan semen ini sekian kubik itu menggunakan 3 sak atau 4 sak semen. Kan bisa aja dipakai cuma 2. Yang 2 nanti lolosin buat bagi bakso. Daerah yang enak ya yang dijual mah. Ngecor jalanan. Harusnya ketebalannya 50 senti makanya. Dibikin ya pinggirannya kira-kira setengah meter 50 tengahnya dibikin 20 senti. Kan suara bisa banyak yang ini bisa diakali. Nah, ini juga nazir Allah. Maka kudu bener berempok, kudu sesuai dengan aturan mana itu maksudnya. Maka fatah kudu ya, maka jagalah olehmu semua, adunya pada dunia,
Watakun bisa dan jagalah kamu semua pada perempuan. Bahwa wallahi maka demi Allah, mal fakru ahsa alaikum, bukanlah kefakiran itu yang lebih saya takutkan atas kalian semua. Bukan. Kalau orang fakir insya Allah nanti mentok-mentoknya orang fakir paling nolong. Kalau kepepet buat makan. Tapi yang dikhawatirkan oleh Allah, innama ahsa antub sato alaikum dunia kama busitat alamakana koblam. Yang paling saya khawatirkan atas kalian semua adalah kamu bergelimang harta. Itu maksudnya antub sato alaikum dunia. Dunia dibeber, diberi bergelimangan harta. Tolong diinginkan diperhatikan itu. Kalau orang fakir paling mungkin ini nyolong. Loh iya kan? Untuk kepentingan makan. Tapi kalau orang mempunyai harta yang banyak, penyakitnya beda. Oh gitu loh. Kita makan ya minum kopi ya, kopi setan baru. Sasetan maksudnya. Loh 3 ribu. Loh iya kan? Kalau orang yang banyak dulu, nggak minum, mau minum kopinya nggak di sini loh. Apa? Nah itu, ya kan? Di SC, Senayan City, dua sekali kopi gocak. Sebelas nih loh. Kalau padahal kopi-kopi setannya cuma 3 ribu. Kalau di luar, 2 ribu. Kedua daerah itu banyak. Iya, kalau di sana, bisa 100 ribu. Karena saya minum jodoh, lukas, apa enggak mau ngajar saya minum jodoh, lalu lukas. Nah kalau lagi apa diboking itu di ini seseorang, lu gratis semuanya. Tapi kalau udah jam 10 kan biasanya tutup, lebih kopi di hotel. Gak bisa, 150 lain, 11, kopinya sama, coba. Kalau orang ada duit, gayanya pun beda. Begitu. Apa yang pikir mungkin kaya juga kalau ditanya mungkin belum tentu loh. Ketika kita seseorang diuji dengan kefakiran, dia mungkin bisa nahan itu. Tapi ketika diuji dengan kebanyakan lain, itu maksudnya sebagaimana Allah telah menguji harta tadi kepada umat-umat sebelum kalian semua. Fatana fasuha kama tanah pasuha waduh dihukum kama ahlakat pun. Kalau orang sudah diuji dengan harta yang berkelimpahan harta, maka ia akan bernafasah, berpoya-poya sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga berpoya-poya. Sebelum tahu cerita Korun kan? Korun itu pada zaman Nabi Sa'ad Musa. Sampai sekarang orang lagi macul-macul telepon tung nemu harta. Bukan harta apa sebenarnya, harta berharga ya, sebutannya harta karun, ya hartanya korun ya itu apa namanya menteri ya kabulnya Fir'aun itu kan korun. Nah, korun diuji oleh Allah berupa kekayaan, enggak kuat. Nah, sebelum di kita ada. Ingat ceritanya sahabat. Bagaimana sahabat ketika miskin? Takut ke miskin, takut jamaah. Begitu diuji oleh Allah, ternaknya dia kaya raya. Akhirnya cuma sejumatan doang, yang kayaknya aktif. Lima waktu begitu jumatan, kadang-kadang jumatannya jarang-jarang itu waktu begitu dimintain impak enggak mau, zaman Nabi enggak mau, makanya ditolak oleh Nabi mau impak berkali-kali disuruh bayar zakat, disuruh sedekah sama Nabi, enggak mau korupsi enggak apa-apa. Akhirnya Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar, mau bayar infak sedekah pada zaman Abu Bakar.
kata mereka yang menerima sedekah zakat yang dicolak oleh Nabi. Nah, Abu Bakar meninggal, diturunkan oleh Sayyidina Umar. Jawabannya juga sama. Saya tidak mau menerima sedekah yang dicolak oleh Nabi dan Abu Bakar. Sampai pada zaman Sayyidina Umar juga sama, meninggalnya pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Nah, jangan sampai kalian semua terusak oleh pengaruh harta. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian semua rusak binasa gara-gara harta. Oke. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia begini. Ngurung ya ngurung. Ini macam bodoh kan begitu kan. Boleh lu kaya. Kalian boleh-boleh aja kaya. Silahkan kaya. Tapi jangan lupa diri. Nah itu intinya begitulah. Nah, kalau memang harus ada yang dibayar zakat, ya bayar zakat. Kalau memang ada waktu sedekah ya sedekah. Intinya gitu. Lah mulai ini. Inna ya udah orang-orang cici-cici. Padahal itu ada sisir harus nanti. Ingin lagi apa ya? Mungkin lagi tuh. Inna mimma akhaf alaikum ba'di ma yuftaku alaikum min zinati dunya wa zuhratiha. Sejujurnya yang paling saya khawatirkan atas kalian semua setelah aku meninggal itu adalah apa yang dibukakan atasmu semua dari perhiasan dunia dan kemewahan dunia. Nah, itu orang yang melihat Sina gimana punya rumah itu? Kemewahan dunia. Nah ya, berpacil ya, tapi jangan sampai kita ingetin kita mempunyai rumah. Enggak dunia, jagalah, takutlah kalian semua pada fitnahnya dunia. Fa'innaha as'aru min harum pamanu. Karena dunia bisa lebih mensihir. Lo as'aru bisa lebih menyihir daripada harum dan malu. Tahu harum dan malu? Ya. Awal-awal bapak itu, kalau tidak salah ayat, setelah ayat khalifah itu, Ibni Jahil firani khalifah, selesai itu, harum dan malu itu pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, harum dan malu itu melekat sebenarnya. Tapi tujuannya adalah untuk menguji seseorang. Ilmu sihir, dunia itu lebih kejam daripada harum dan makhluk-makhluknya. Oke? Besok baru adunya si Juru Mu'min. Nah ini yang akhirnya besok disalahgunakan oleh senang ogumnya. Yaitu andainya penjajah Belanda yang belajar Islam di Arab lama sampai 25 tahun dia ke Indonesia namanya Abdul Wafar. Itu senang ogumnya. Nah itu nanti ada Abu Usman itu istilahnya, nanti ada kaitannya dengan wallahu istilahnya itu Abdullah sendiri. Besok ya, kalau nggak ada, kita itu bersama-sama dengan doa kepada Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.